Pak kuda ya, Pak ya. Hai guys. Oh ya, belum opening guys. Jadi Om Bewo hari ini mau pulang ke Purworejo guys, kalian menghadiri Jamda YRKI yang keempat guys, Jamda Jogja. Mana keretanya nih guys? Jakatingkir ya Pak? Ya. Oke. Okay. Gerbong mana, Pak? Yang ini. Oh. Oke, okay, siap. Oke, okay, udah diperiksa, guys. Oke, okay. Udah ya, Pak ya. Makasih, Pak. Ekonomi C3. C3. Ekonomi 34E. Sip, guys, kita matiin dulu, guys. Guys, tempat duduknya guys. Toiletnya guys. Jakatingkir. Main bersih sih. Mantap guys. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta Ciun Pasar Senen menuju Purwosari Station. Thank you. Untuk tempat duduk lumayan sih guys, patch kaki kan panjang, jadi sekitar nih, jadi lumayan nyaman. Ini ada pijakannya guys. Nah ini guys, apa ritual pemberangkatan. Jadi seperti kalau kereta api dari tempat awal untuk berangkat, ada semacam upacaranya. Ayo, monggo-monggo. Nanti sampai Utar Jawa kurang lebih jam 7 malam. Tempat duduknya lumayan lebar. Ini juga ada apa? Dan ini bisa dimundurin. Ada setelannya. Jatinegara. Tapi sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jatinegara. Your passenger in a few moment will arrive at Jatinegara station. Oke, lanjut ntar kalau berhenti lagi guys. Oke, berangkat guys dari Jatinegara itu sebelah kereta api eksekutif guys. Cuma nggak tahu keretanya apa, nggak ada mereknya. Belum ketemu namanya. Eksekutif nih guys. Cuma tulisannya kereta api Indonesia. Apa ya? Yang jelas dalamnya bagus. Itu yang eksekutif guys. Sampai Cikarang guys. Oke, berangkat lagi guys. Perjalanan ke timur dari stasiun Cikarang. Terus
mulai mendung, guys. Wah, kayaknya perjalanan sore ini, menjelang sore ini akan diwarnai dengan hujan, guys. Mudah-mudahan bisa syahdu. Posisi lagi berarti di stasiun Hargelis, guys. Hargelis, daerah Indramayu. Lumayan, guys, ngerokok seperempat batang. Jadi nanti kita nungguin kereta api yang dari timur, ya guys, ya. Ini nih, nanti lewat sini. Mas, lewat sini ya, Mas, ya. Kereta nih. Lewat sini nanti. Oh, sebelah sono. Jadi nunggu kereta yang dari timur lewat, baru nanti yang Jakarta Tingkir berangkat ke arah timur, guys. Itu sambungan keretanya, guys. Ini, guys. Saya ini ya, Mas, ya? Yang hijau mana? Oh, ini berangkat dulu, guys, kata masnya. Jadi lawunya tuh yang lambat, guys. Jadi terpaksa, bukan terpaksa sih. Jadi aturannya Jakarta Tingkirnya yang diberangkatkan duluan. Ya lumayan, guys, kita lebih awal. Kita ke rest area, guys. Kita mau beli cemilan buat lauk makan, guys. Jadi tadi Om Bewo dibawain botol makan sama beli minum. Ya, mau beli minum dong. Teh bujuk. Poin? 8.000. Oke, siap. Maaf, tang kiri. Makasih. Makannya di mana ini? Penuh ya? Udah. Jadi aku dibawain sayur tewel, guys. Jadi kayak sayur koyor, nangka koyor, ikan asin, guys, sama sambel terasi. Jadi ini koyor, guys, tewel, sayur tewel, nangka koyor. Aku makannya di rest, guys, di rest area. Kalau di bangku tempat duduk rempong. Oke, guys, selamat makan, guys, sambil menikmati pemandangan. Posisi di stasiun Cirebon, guys, Perujakan. Ini lagi ngisi air. Lumayan, guys, dapat beberapa isep. Posisi sampai Bumiayu, guys.
sampai di Purwokerto guys. Jam kurang lebih jam 17. Tahu ini kereta apa? Ini kayaknya eksekutif ini. Oh ya guys, eksekutif nih guys. Berangkat dulu guys. Giliran kita yang berangkat guys, habis ini guys. KA Joglo Somokerto. Namanya kereta api Joglo Somokerto. Bu kereta mana ya? Katanya sih Semarang kata mas-mas. Tuh kurang lebih jam 17. Jam 18.45, tapi bisa lebih lambat. Ya jam 7-an lah guys. Guys, kita tutup guys. Mantep keretanya guys. 42.43, 45 lah. Jadi termasuk tepat guys, sesuai dengan tiket. Sebentar lagi kita memasuki stasiun Kuto Arjo. Ini aku mau turun guys. Yuk. Putar aja mas. Ayo mas, makasih mas, dadah dulu mas. Dadah dulu. Oke, makasih. Waduh, hujan guys. Wah, hujan deras guys. Hah? Ya, sudah sana. Mari pak, ayo mas. Jadi besok aku pakai ini guys, naik kereta ini aku. Keren guys. Besok malam kita review Saunggale. Seperti biasa guys, jadi seperti upacara pemberangkatan guys. Kan Saunggale pertama kali berangkat dari Kuto Arjo, stasiun Kuto Arjo. Tuh guys, jamnya jam 18.50. Nih guys, jadi kalau kereta api yang berangkat pertama kali dari stasiun ada upacara pemberangkatan seperti ini guys. Semacam inilah apa, untuk memanjatkan doa guys supaya perjalanan kereta api selamat sampai tujuan.